tentang masalah rezeki. Ini adalah tajuk kita, tentang masalah rezeki, yang kita akan samakan pemahaman kita. Rezeki tidaklah boleh dibatasi hanya sebatas fulus. Ya, ada fulus berarti ada rezeki, bukan begitu. Lalu tidak ada fulus dianggap tidak ada rezeki. Padahal sihat adalah rezeki. Dapat suami yang baik juga adalah rezeki. Anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh juga rezeki. Tidak difitnah orang, tidak dicelakai orang juga adalah rezeki. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan rezeki yang terbaik di dunia ini adalah Allah masukkan iman ke dalam hati kita. Allah jadikan kita orang Islam. Ini rezeki yang terbaik. Para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka rezeki yang paling mereka kejar adalah kuat untuk beramal soleh dan mendapatkan pahala yang banyak. Kalau kita orang manusia sekarang menganggap rezeki itu adalah apapun yang bernilai harta, itu dianggap rezeki. Kalau wanita-wanita sahabat bukan begitu. Bagi mereka fulus tak masalah, tak ada. Bahkan dapur mereka sering beberapa hari tidak berasap. Mereka hanya minum air beberapa hari sebagai ganti makan minum. Bagi mereka biasa. Tapi apabila ketinggalan satu malam saja tahajud, mereka nangis besok paginya. Apabila mereka tertinggal melaksanakan duha, seperti sekarang ini kan waktu duha, kita tidak kerjakan. Padahal amalan duha adalah salah satu amalan ahli surga. Dan di kitab ini kita akan lihat nanti pada halaman 115, salat duha contohnya adalah salah satu salat yang dikerjakan untuk mendatangkan rezeki dan mempercepat rezeki datang. Kita ada hajat rezeki apa dari Allah? Salat duha. Dan ini jarang orang kerjakan sekarang. Zaman sahabat, istri-istri para sahabat menangis mereka apabila satu hari itu mereka tidak selesai menyelesaikan Al-Quran satu juz. Menangis mereka apabila satu malam itu mereka tidak sempat tahajud. Ini yang membuat mereka merasa kehilangan. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, bahkan contoh ya, sahabat Rasul yang mulia namanya Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya. Suatu ketika, pernah tidak ibu membaca sejarah ini bu? Anas bin Malik kenal? Kenalkah Anas bin Malik? Hah? Pernah dengar nama? Hah? Pernah jumpa? Oh belum. Ini sahabat Nabi SAW. Beliau termasuk sahabat yang anaknya sampai 120-an orang. Wow, rezekinya benar-benar luar biasa. Umur beliau pun sudah di atas 90-an. Anas bin Malik ini diberi oleh Allah rezeki yang melimpah. Rasul didatang oleh Anas. Kan masing-masing orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya begini. Yang lain datang, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya dibanyakkan rezeki. Yang lain datang, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya dikuatkan oleh Allah untuk melakukan ini. Yang lain datang lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Anas pintar dia. Anas bin Malik ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya datang kepada engkau minta didoakan, enggak macam-macam. Tidak minta duit, tidak naik pangkat, pokoknya tidak adalah urusan-urusan duniawi. Saya hanya minta tolonglah doakan kepada Allah agar doa saya makbul terus oleh Allah. Pintar enggak ini? Tolonglah doakan kepada Allah agar doa saya selalu makbul oleh Allah. Artinya tak payah lagi pakai doa Rasul, doa sendiri langsung makbul, ya kan? Satu aja permintaan saya Rasulullah, mohon didoakan kepada Allah agar doa saya makbul. Apa kata Nabi? Anas, pinter lo ya. Kamu pinter Anas. Permintaan kamu sekali, tapi kamu dapat banyak selama-lamanya. Oke Anas, saya kasih kamu syarat. Apabila kamu penuhi syarat ini, doamu
terus makbul mustajab, terus makbul mustajab. Apa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, pastikan yang engkau makan dan engkau minum terjaga dari yang haram. Selama makanan dan minumanmu terjaga dari yang haram, selama itu doamu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kuncinya. Rasul katakan, ajaran ini bukan hanya untukmu hai Anas, tapi untuk siapapun umatku sampai hari kiamat. Siapa yang boleh menjaga makan minumnya dari yang haram, bahkan syubhat pun dia jauhi, maka insyaallah doanya makbul. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, dan Anas termasuk orang yang paling berhati-hati di dalam memilih apa yang akan dia masukkan ke mulutnya. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq punya seorang budak. Budak ini ingin merdeka. Apa kata Abu Bakar? Oke. Karena kamu orang soleh, kamu budak yang taat, kamu budak yang baik, kamu saya bagi merdekalah. Ternyata si budak mengatakan, wahai tuan, saya tidak mau dimerdekakan secara free. Saya mau merdeka secara terhormat, saya bayar kemerdekaan diri saya.